Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iam Sonjaya dalam program UMKM Naik Kelas di Abcgm Jabar bersama Strabis TV. Kali ini saya berbincang-bincang dengan salah satu peserta UMKM Naik Kelas, yaitu Ibu Linda Ivon, dengan produk unggulannya yaitu tempe, coklat tempe Edun ya Bu ya? Iya, betul. Dalam hal ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengenai konsep awal dari produk yang Ibu bawa ini. Bagaimana dari awalnya, gimana nih Bu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama saya Linda Ivon, saya produknya coklat tempe Edun. Berawal dari keprihatinan saya melihat generasi muda Indonesia saat ini yang kurang tertarik dengan mengkonsumsi tempe, sedangkan kita tahu tempe adalah produk kearifan lokal Indonesia yang banyak sekali manfaatnya bagi tumbuh kembang generasi Indonesia. Sehingga di situ saya berpikir keras bagaimana supaya generasi Indonesia ini menikmati tempe dengan cara yang asik tentunya. Maka saya kolaborasikan dengan coklat, itu awalnya teh. Iya. Iya, jadi berawal dari ketika saya lihat termasuk anak saya yang tidak doyan tempe awalnya, sehingga saya prihatin sekali, aduh bagaimana kalau misalkan kita biarkan seperti ini terus, bisa-bisa generasi yang mendatang malah tidak kenal tempe sama sekali. Sehingga saya berpikir dicampur apa ya tempe ya supaya anak-anak kita suka tempe, yaitu saya memutuskan dicampur coklat deh supaya mereka senang gitu. Untuk pemasarannya Ibu kemana aja nih yang sudah? Terus terang kalau untuk pemasarannya, saya lebih interest dengan sistem keagenan atau reseller. Jadi ya untuk sementara mungkin saya tidak terlalu tertarik dengan menitipkan ke toko-toko, karena terus terang kami hanyalah UKM yang bisa dibilang menengah ke bawah ya, sehingga kami memerlukan modal yang cukup. Kalau dititipkan ke toko-toko kan tahu sendiri ya Bu ya, kadang lama pembayarannya. Tapi kalau reseller dengan keagenan, selain pembayarannya lebih cepat, mereka tangkap bola gitu. Jadi pemasarannya juga lebih efektif dibandingkan kita titip di toko yang hanya menunggu konsumen datang. Untuk pemasarannya, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke ini saya sudah punya 75 reseller, itu untuk Indonesia saja, bahkan kalau ke luar negeri sebulan kemarin saya sempat ekspor ya Bu ya. Sering. Jadi saya punya reseller juga di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Hong Kong, bahkan kemarin beberapa bulan kemarin saya sempat ikut bazar di Nevada, di San Reno Nevada Amerika. Dan di situ banyak sekali yang kaget gitu. Loh, ternyata tempe bisa dikolaborasikan ya dengan coklat. Bahkan masyarakat Indonesia yang berada di San Reno Nevada saat itu mengakui bahwa tempe ini sebenarnya produk Indonesia banget gitu. Jadi mereka lebih tertarik ketika membaca bahwa ada coklat tempe, mereka tertarik tempenya dulu daripada coklatnya, seperti itu. Ya. Ini pemasarannya udah lebih luas banget ya Ibu, bisa, alhamdulillah, bisa sampai ekspor. Ya. Nah sekarang dalam program ini nih UMKM, 100 UMKM naik kelas di Abcgm ini, apa yang sudah Ibu terima, kesan-pesannya gitu? Aduh Bu, kalau dibilang manfaat saya mengikuti kelas ABCGM gini, saya bisa bilang luar biasa sekali, karena saya bisa banyak belajar banyak hal Bu, terutama manajemen, marketing, lalu ternyata juga kita selaku pelaku UKM tidak hanya harus terfokus produksi, banyak hal-hal lain yang harus dipikirkan, kita harus smart. Artinya, kita selaku pelaku UKM juga harus mempunyai wawasan yang luas, dan di ABCGM ini saya dapatkan itu semua. Jadi awalnya, iya, awalnya saya pikir, ah enough, artinya saya sudah cukup, ternyata jauh sama sekali. Saya banyak sekali kekurangan, dan di kelas ABCGM ini saya menemukan banyak sekali kekurangan-kekurangan saya yang tidak terlihat oleh saya. Dan mereka yang mengarahkan bagaimana seharusnya saya mengarah ke hal-hal yang lebih baik lagi, terutama untuk produk coklat tempe saya. Terima kasih sekali kepada Bu Iam dan rekan-rekan semuanya di
mentor-mentor saya di kelas ABCGM ini yang selama ini selalu mensupport saya. Oke. Barangkali ada motivasi untuk teman-teman yang lain dari cara ibu wirausaha ini, itu dari mengikuti ABCGM, ada motivasi tersendiri dari ibu untuk teman-teman? Ya, untuk teman-teman UKM semua, saya sarankan kita sebagai pelaku UKM jangan terlalu puas dengan keadaan kita sekarang, karena kita harus pintar, lebih pintar malah, kita harus lebih pintar dengan kondisi pasar yang ada sekarang. Di mana kita tahu kondisi pasar sekarang itu luar biasa, persaingannya hebat sekali, tinggal kita bagaimana menjadi satu titik di atas mereka. Otomatis kita harus banyak belajar. Nah, banyak belajar ini kita harus mencari peluang-peluang di mana nih kita bisa banyak belajar. Ya, saya putuskan salah satunya mengikuti program ABCGM ini, karena di situ selain akademisinya ada, developmentnya ada, pokoknya komplit deh kalau di ABCGM, Bu. Okay. Selanjutnya barangkali ada informasi untuk teman-teman, mungkin ada yang mau sebagai reseller ya, dari ya, produk ibu untuk untuk teman-teman semua yang punya waktu sedikit luang menjadi reseller. Saya buka reseller di nomor telepon 0878-210-1131. Itu nomor WA dan nomor kontak saya. Jadi untuk reseller ini tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa maju bersama dengan Coklat Tempe Edun, karena Coklat Tempe Edun sekarang sudah mempunyai terus terang ada jaringannya, sehingga kita tidak melulu hanya berjualan, tapi ada manfaat-manfaat lain yang teman-teman bisa terima dengan menjadi reseller di Coklat Tempe Edun. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih juga, Ibu Linda. Ya. Demikian bincang-bincang saya bersama Ibu Linda Ivon, produk Coklat Tempe Edun. Kami dari Stalbis TV, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.